Hari ini wanita, pemuda dan puteri menerima sumbangan daripada Ranhil. Tan Sri Hamdan ada bersama tadi. Jumlah sumbangan saya dimaklumkan sebanyak RM500,000. RM500,000 dalam pelbagai bentuk sumbangan. Ada tilam, ya, ada bahan makanan dan juga bantuan untuk memperbaiki rumah. Jadi jumlahnya itulah. Terima kasih bagi pihak UMNO, bagi pihak wanita, pemuda dan puteri, dan rombongannya sebelum ini sudah pergi dan hari ini ada lagi rombongan untuk membantu banjir, mangsa-mangsa banjir di Kedah, di Jerai dan Merbok khususnya. Walaupun tempat lain ada banjir, di Nibong Tebal ada banjir, di Bagan Serai ada banjir, cuma banjir di Jerai dan Merbok ini dia berbeza. Saya dah pergi pada hari Ahad lepas, kesannya lama dibandingkan air yang lalu seperti banjir yang biasa, kerana banjir ini melibatkan lumpur dan pasir, dan dia nak membersihkan tu mengambil masa beberapa hari baru selesai. Sehingga saat ini pun dah banyak hari, dah dekat seminggu ini pun masih lagi ada rumah-rumah yang belum selesai dibersihkan, belum lagi rumah-rumah yang rosak. Jadi sekali lagi saya bagi pihak UMNO merakamkan ucapan terima kasih pada Tan Sri Hamdan dan juga Ranhil atas sumbangan kepada wanita, pemuda dan puteri. Itu sahaja sebenarnya. Sumbangannya apa tu? Sumbangan nilainya RM500,000. Barangnya dibeli apa? Barangnya antaranya ialah ya, tilam, bantal, selimut, makanan dan juga untuk memperbaiki rumah. Berapa orang yang tim tu? Tim berapa orang? Tim? Kita dah hantar the first group wanita pemuda puteri, kita dah dah ada kat sana. Ini malam ni, lepas pada ni pun akan ada 18 hilang yang akan membantu untuk gerak kerja di sana. Tapi sebab kita gerakkan banyak tenaga wanita, pemuda puteri di Kedah, seluruh Kedah membantu di sana. Jadi kita ucap terima kasih kepada Ranhil lah. Termasuk juga, termasuk juga buat air je lah. Ada Ranhil bagi cerita sebuah? Ada juga. Wanita? Itu dalam fasa yang pertama di mana mereka membantu dari segi cara pemprosesan air dan segalanya lah. Ada. Jawapan dia ada. Cerita wanita punya gerakan? Wanita punya gerakan memang kita ada dekat lapangan. Ada seramai hampir 300 sukarelawan yang bergerak dan membantu dari segi memberikan bantuan, sumbangan dan juga membantu untuk membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas juga. Puteri, sikit. Puteri juga berada di lapangan membantu bersama dengan pihak Ranhil dalam pengedaran keperluan-keperluan bantuan pada fasa pertama, dan insya-Allah kita akan pergi pada malam ni dan esok dan lusa juga akan bersama-sama membantu dari segi menghantar bantuan, dan juga insya-Allah ada juga nak membantu untuk membersihkan sikit. Jadi ringkasnya, UMNO sentiasa bersama rakyat dan UMNO prihatin rakyat dalam ketika Datuk Seri Presiden Datuk Dr. Zahid Hamidi, beliau memang mengarahkan supaya kita sentiasa prihatin dan membantu rakyat ketika waktu kesusahan. Biro Kebajikan UMNO telah pergi sebenarnya awal-awal lagi di bawah Datuk Seri Aziz Rahim, dan banyak bantuan diberikan. Terima kasih semua. Datuk Seri Presiden, dia boleh keluar tengah hari ini daripada Hospital Abisina Shah Alam. Tengah hari ini dia discharge. Sudah 2 hari. Okey, eh? Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih.
Mari duduk. Apa mungkin ini depan sikit sini ini. Okey. Okey. Duduk.